Assalamualaikum, selamat petang. Okey, di hadapan saya ni ada sebuah kereta wajah yang telah di-convert body kit ala-ala Evo. Okey, dia nak tukar color sebab bumper dah pecah. Okey, ada bahagian-bahagian part yang dia tutup lah. Jadi kerja-kerja macam ni dia boleh buat, kita boleh buat, tapi masalahnya dia ketahanan dari segi fiber ni. Tengok dia bila dah pecah macam ni, ni satu masalah juga, nak kena tampal balik fiber. Okey, fiber ni masalah dia lagi satu, macam masalah biji-biji angin dia akan datang. Kelemahan dia, ada kelemahan fiber, PU, plastik, kalau macam ABS, PP tu dia nipis. Fiber, tengok, ni bukan mudah kerja ni. Dia akan simen, dia akan proses balik buat bentuk. Okay, bumper depan, sebab dia tanam lah. Fiber-fiber ni dia akan tanam pada body. Jadi sebenarnya ni kerja ni sebab ada member yang buat, bukan saya yang buat lah. Sebab saya kalau untuk modify ni saya tak buat lah custom, sebab makan masa, tak cukup kaki tangan, jadi ketahanan. Tapi sebelum tu memang kita akan terangkan pada semua yang kaki-kaki modified. Tambah-tambah fiber ni, dia memang ada kelemahan. Kalau kereta untuk auto show, jalan-jalan, okey. Tapi kalau untuk harian bekerja ke, pakai jalan ke, tak berapa sesuai. Bahagian belakang semua dah ditutup. Ini convert-convert macam ni, ni tahun-tahun 2004, 2005, 2006. Banyaklah convert-convert macam ni wajah. Tapi yang mana minat bolehlah. Tapi tak, saya tak galakkan lah, sebab kalau pakai harian ni macam buang duit. Kalau dia pecah, kita akan repair balik, cat balik. Dia banyak modal lah. Makan modal lawan jagap. Okey, kerja-kerja yang lain ni maybe saya nak settlekan. Okey, part tepi, langgar tepi insiden. So nak keluar ni pintu, tukar dekat dalam ni Pajero. Kita dah cat bahagian atas. Ni proses untuk bahagian bawah pula. Dia cat luar warna yang sama. Kita dah primer mana tempat yang simen tu. Okay, kita akan cat. Okay, malam ni settle. Okay, maybe besok nak keluar, kita kasih settle lah. Okay, sekian. Itu sedikit penerangan pasal modified fiber lah. Kereta-kereta fiber ni. Okay, Assalamualaikum.